Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Pak Angga, tadi kita sempat membahas sedikit mengenai isu keberlanjutan dari sawit Indonesia. Dan satu PR besar yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah memberikan pembuktian mengenai value dari keberlanjutan sawit Indonesia. Karena market Eropa ini juga adalah sebuah market yang cukup penting, apalagi bicara mengenai citra dari sawit Indonesia. Apakah ini dikategorikan sebagai sebuah komoditas yang memiliki level sustainability yang ideal atau tidak? Setelah ini, apa yang harus dilakukan oleh stakeholder sawit Indonesia agar mereka kemudian untuk EFTA sendiri semakin yakin pasca ratifikasi ini dan akan berdampak signifikan terhadap citra sawit Indonesia? Ya, pertama Pak Wiki, bahwa dengan diratifikasinya IECFA oleh rakyat Swiss, ini sekaligus menunjukkan bahwa concern rakyat Swiss terhadap keberlanjutan kelapa sawit Indonesia itu sangat baik dan mereka menerima proses maupun standar produksi kelapa sawit kita melalui Indonesian Sustainable Palm Oil, ya. Dan ini juga berarti secara politik ketika Indonesia berhasil meratifikasi kerjasama dengan EFTA, meskipun dalam catatan saya nampaknya DPR belum meratifikasi, kita penting juga untuk melihat bahwa kesepakatan ini menjadi amunisi bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi dan juga diplomasi ke Uni Eropa, di mana saat ini kita tengah pertama mencoba untuk menyelesaikan perundingan perdagangan Indonesia EU, CEPA juga sama seperti EFTA, begitu ya. Dan pada periode yang sama juga kita sedang menghadapi sengketa dagang yang panelnya baru dibentuk satu atau dua bulan yang lalu, baik Uni Eropa menggugat Indonesia maupun Indonesia menggugat Uni Eropa untuk konteks kelapa sawit. Sehingga saya berpikir dalam pandangan saya keberlanjutan kelapa sawit ini yang sudah diakui oleh EFTA ini bisa menjadi amunisi dan sudah semestinya dimanfaatkan oleh garda terdepan diplomasi kita, baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, untuk kemudian mempercepat perjanjian perdagangan Indonesia EU, Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan juga melakukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam menyelesaikan sengketa di WTO yang saat ini tengah berlangsung.